Halo teman-teman, Assalamualaikum. Masih bersama saya Ruli di Wintech ID. Jadi di video kali ini, Wintech ID akan memberikan tips dan triknya bagaimana sih cara mengedit pesan WhatsApp yang terlanjur terkirim ya. Contohnya seperti ini. Ketika kamu ketikkan, contoh misalkan, halo, apa kabar ya? Nah, contoh tadinya kamu mau mengetik atau mengirim kepada teman kamu, halo apa kabar, malah terketik halo apa kabur. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Caranya gampang sekali ya, kamu cukup tahan di area yang kamu tadi ketik ya, di pesan yang kamu kirim tadi, yang salah kirim. Kemudian setelah ditahan, kamu tekan 3 titik atas ya, di WhatsApp-nya di ini. Kemudian setelah itu kamu tekan edit seperti ini. Nah, di sini kamu tinggal mengedit pesan yang salah kirim tadi ya. Tadinya halo apa kabur menjadi halo apa kabar. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu kamu tinggal tekan tanda checklistnya ya di sini. Oke, seperti ini. Dan kamu bisa lihat di sini pesannya sekarang sudah berubah menjadi halo apa kabar. Dan di sini ada tanda diedit. Nah, seperti itu nah. Ini gampang sekali kan? Baik, jangan lupa like and subscribe-nya untuk mendapatkan update terus dari Wintech ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.